Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah saya bertemu dengan Buya. Saya tinggal di Australia sudah 37 tahun. Dan saya pernah murtad 10 tahun. Buya. Sekarang saya belajar tahsin dan saya ingin lebih mengetahui lagi tentang Islam karena tinggal di sana tidak mudah. Sekarang ibu sudah tinggal di Indonesia. Iya, lagi liburan. Oh, lagi liburan. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau bisa ingin memperdalam lagi tentang Islam karena saya jauh dari sana. Subhanallah. Baik. Apakah ada kesempatan untuk belajar di sini selama 1 minggu kalau bisa? Insyaallah. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Semoga saya diampuni oleh. Amin. Yang pertama untuk ibunda atau kakanda yang solehah, Anda harus bersyukur pertama dan utama. Anda telah murtad 10 tahun. Sorak gembira itu iblis dan syaitan. Tapi setelah mereka itu menjerumuskan Anda selama 10 tahun, Anda bikin kecewa mereka. Nangis itu syaitan waktu Anda kembali kepada Islam. Maka bersyukurlah, biarpun sudah pernah murtad, tapi harus bersyukur karena telah kembali. Yang nasib buruk adalah murtad dan bablas sampai mati. Maka Anda masih ditolong oleh Allah, Allah sayang kepada Anda dan pegangi. Kemudian kami sampaikan, pastikan beragama itu indah. Maka kalau Anda mulai beragama, ketemu yang enggak indah, itu salah berguru. Islam itu indah. Ya, Islam itu mudah. Islam itu menjadi sebab Anda tentram. Bukan bikin Anda kesel lihat orang mudah marah dan sebagainya. Ada sebagian orang mulai hijrah 2 hari saja lihat manusia kayak ahli neraka semuanya lihat. Berarti salah pintu untuk masuk untuk pintu tobat. Justru tanda ketulusan Anda dalam bertobat itu adalah Anda itu punya pandangan itu sejuk kepada orang yang masih salah. Lihat orang sesat itu sejuk. Kemudian kalau ketemu orang sesat Anda pengen membawa mereka, ayo gimana? Itu loh. Ya kan, kalau orang itu tanda tobat. Jadi kalau orang tanda tobat itu baru tobat hijrah lalu melihat orang lain dengan merendahkan, lah ini pasti enggak benar. Jadi agar semakin indah, Anda uji hati Anda. Pertama Anda bersyukur Anda telah kembali. Yang kedua, Anda harus rindu melihat orang-orang yang terjerumus untuk Anda bawa kepada kebaikan. Tentunya tidak harus Anda berdakwah. Anda bergaul dengan mereka, diajak minum teh, minum ini. Kemudian Anda hantarkan kepada guru yang lembut, guru yang baik. Terserah yang Anda temui tentunya. Ada kesempatan, mau di sini 1 minggu boleh. Senang. Dan belajarnya hanya belajar senang aja. Tidak harus belajar yang berat-berat, tidak. Anda bagaimana mengenal Allah, ya? Bagaimana bersalawat yang khusyuk. Boleh, boleh ya. Nah, insya Allah nanti kembali ke sana, Anda akan jadi tim kami. Tim kebersamaan, tim dakwah di Australia sana, dakwah yang indah, insya Allah boleh. Jadi Anda bersyukur, kemudian Anda niat kalau saya pulang ke Australia, saya akan membawa orang-orang yang pernah terjerumus atau murtad kembali kepada kebaikan dengan cara indah dan lembut dan penuh kasih, insya Allah. Allah ampuni, jangan khawatir. Dan istiqomah, istiqomah. Kemudian tugas beragama itu tidak berat, ibu yang soleha. Cukup sholat 5 waktu. Itu pun jika Anda bepergian bisa jadi dikosor yang 4 jadi 2. Ya, dengan sangat mudah. Wuduk pun sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu ada orang mau masuk Islam bingung takut disuruh sholat. Saya bilang masuk Islam dulu, sholat tidak susah. Kemudian setelah itu, di dalam Islam itu harus semakin indah dengan orang. Anda semakin baik, ibadah Anda adalah lemah lembut. Ibadah baik dengan suami, baik dengan anak, baik dengan tetangga, baik dengan pembantu, itu ibadah. Sholat hanya 5 waktu saja. Di tengah malam Anda lakukan sholat-sholat sunnah, beberapa pun yang Anda suka. Puasa pun juga sih Anda. Anda jika bisa, Anda menghendaki puasa hanya Ramadan saja yang wajib. Selebihnya adalah sunnah. Kemudian jika Anda ingin berderma, zakat saja yang wajib Anda keluarkan dari harta Anda. Jika Anda sudah kaya raya, kalau belum enggak wajib zakat kok. Naik haji kalau mampu, enggak ada beragama yang berat itu. Jadi kalau agama berat itu pasti Anda salah guru. Agama indah, insya Allah.
Diterima, kalau mau tinggal di sini siapkan tempat, nanti mau belajar, nanti akan dibimbing insyaallah oleh anak-anak yang salehah-salehah nanti insyaallah banyak yang bisa menemani Anda untuk bisa sukses. Tapi harus pulang semakin indah, semakin banyak senyum, banyak membantu saudara, banyak menyapa tetangga, mengurangi emosi, itu adalah syaratnya kalau sudah mau belajar di sini insyaallah. Insyaallah semoga Allah beri segala kekayaan keindahan. Terima kasih. Dari tempat yang jauh datang ke sini. Mungkin ada rombongan kawannya nanti bisa bertemu dengan kami setelah ini. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.